Hai, ketemu lagi dengan Ice Fikri di sini. Seperti biasa, setiap kali aku tampil di sini berarti aku akan memberikan informasi atau ngereaksiin video terbaru dari Veteran Peto Putra Onsu atau yang kita kenal dengan Onyo. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat BXB yang selalu ngasih informasi ke aku ada jadwal terbaru dari Onyo melalui DM, komen di Instagram aku atau komen di YouTube aku. Terima kasih semuanya buat informasi yang telah kalian berikan ke aku. Dan kali ini video terbaru dari Onyo nyanyi bareng JD Eleven. Nah, sedikit informasi buat kalian semuanya, JD Eleven itu merupakan jebolan dari Liga Dangdut Indonesia yang tayang di Indonesia dan mereka digabungkan menjadi salah satu grup dan anggotanya itu ada Gunawan, ada Faul, ada Ridwan, ada Randa, ada Hari. Lima orang ini merupakan jebolan Liga Dangdut yang aku bilang mempunyai kualitas yang keren banget, mempunyai karakter masing-masing dan juga mereka memiliki fans yang super fanatik juga. Sama banget sama Onyo, punya fans yang fanatik dan sayang banget sama Onyo dan siap mendukung semua karya-karyanya Onyo. Nah, kali ini JD Eleven nyanyi bareng Onyo satu panggung. Kayaknya ini pertama kalinya deh aku ngelihat JD Eleven kolaborasi ataupun featuring Onyo. Selama ini kan Onyo biasanya nyanyi bareng yang solo-solo aja ataupun paling kontestan KDI biasanya gitu kan. Ataupun anak Liga Dangdut yang kemarin yang masih berlaga juga ada bareng sama Onyo gitu. Ataupun artis-artis senior biasanya. JD Eleven kayaknya pertama kali deh. Aku nggak tahu, mungkin aku salah. Kalau teman-teman semuanya tahu JD Eleven pernah duet atau featuring Onyo, tolong kasih tahu ke aku ya. Kali ini di panggung Indosiar, Onyo dan JD Eleven akan nyanyiin lagu Kakak Main Salah. Nah, lagu Kakak Main Salah ini sebenarnya udah sering banget Onyo nyanyiin. Aku pengen lihat perkembangannya Onyo saat nyanyiin lagu Kakak Main Salah ini. Ataukah masih sama seperti dulu, ataukah berbeda kali ini nyanyinya karena bareng sama kakak-kakak dari JD Eleven. Kita tontonin aja ya, Onyo sama JD Eleven nyanyiin lagu Kakak Main Salah. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ayu Fikri, jangan lupa buat tombol subscribe-nya dinyalain. Langsung aja kita tontonin Onyo sama JD Eleven nyanyiin lagu Kakak Main Salah. Onyo nyanyi duluan. Ini siapa yang nyanyi? Onyo badannya paling kecil di sini memang. Umurnya juga paling muda dibanding sama JD Eleven yang umurnya udah 20-an deh kayaknya, 20-an ke atas semua deh, nggak ada yang masih belasan. Onyo masih paling kecil sendiri di sini. Gunawan. Ini stylenya Onyo berbeda sama JD Eleven, jadi kayak nyiriin banget ya Onyo sama JD Eleven ini. Kayak dua grup gitu yang berbeda dari stylenya. Dan nyanyian Onyo masih aman di sini. Oh. Mantap. Mereka sempat ngedance bareng di sini, Onyo sama JD Eleven gerakannya sama. Apakah itu gerakan TikTok ya? Aku nggak tahu sih gerakan lagu TikToknya ini seperti apa, tapi tadi Onyo sama JD Eleven gerak bareng terus muter semuanya. Ini kan mereka berlima ya, jadi suaranya tuh aku dengerin tadi ada yang ngambil rendahnya, ada yang ngambil tingginya. Jadi mereka tuh benar-benar manfaatin banget berlima ini, bikin colornya, bikin lagu ini tuh jadi beda tuh dengan cara pecah-pecah suaranya. Jadi semua orang megang suara masing-masing. Asik. Aku suka gayanya Onyo di sini, santai aja dia nyanyinya, nggak terbebani dengan lima orang yang satu grup, dia nyanyi dengan jadi dirinya sendiri dan memang nggak dia apa-apain sih lagunya, memang originalnya nyanyi seperti itu, ya Onyo nyanyi seperti itu. Oh, Ridwan nge-rap.
Wes. Gunawan juga nge-rap ternyata ya. Aku baru lihat Gunawan nge-rap. Kalau Ridwan, aku udah tahu kemampuannya Ridwan. Ridwan nge-rapnya pintar, ngedance-nya pintar. Kalau Ridwan, kalau Gunawan ini, aku taunya dia sering nyanyiin lagu-lagu yang mellow India. Itu dengan suara tingginya Gunawan tuh enak banget dan rasa yang bagus. Aku taunya Gunawan seperti itu. Tapi ini nge-rap beda banget. Oh, yang ngambil paset di situ memang powernya agak sedikit kurang sih. Tapi secara nadanya tepat banget, memang agak kurang power sedikit tapi enggak masalah di sini. Langsung set Onyo balik lagi ke suara aslinya, semuanya aman. Pecah suara, cuy. Onyo ngelit suara 1, tadi jadi Eleven ada yang ngambil suara 2. Langsung sap, memang ada gerakan-gerakannya ya ternyata lagu ini ya. Enak ya ternyata kalau pakai gerakan lagi. Ridwan yang ngambil suara 2. Ternyata tadi yang ngambil suara 2-nya Ridwan, yang 4 laginya ada Hari, Gunawan, Randa, sama Paul tadi nggak nyanyi. Onyo suara 1, Ridwan suara 2. Pecah suaranya di situ. Eh, gerakannya bareng, cuy. Kejoget gue jadinya. Tadi falsetnya Onyo agak kurang terdengar sedikit, tapi Ridwan juga nyanyi bareng Onyo. Aku nggak tahu ini bagian siapa sebenarnya, tapi Ridwan juga nyanyi dari awal juga. Ridwan sama Onyo nyanyi bareng gitu kan berdua. Falsetnya Onyo tadi agak kurang terdengar sih, benar nggak menurut kalian semua? Pecah suara lagi. Aku sukanya karena suara Onyo ini kan tipikalnya masih belum terlalu ngebass ya. Dengan suara jadi Eleven yang ngebass banget, jadi kayak Onyo ngelit dengan suara-suara satunya yang agak masih nggak terlalu bass atau suaranya masih kecil gitu kan. Tapi yang ditimpalin sama jadi Eleven suara duanya itu dengan suara bass yang tebel banget tuh jadi enak gitu dengernya. Asik, kedipan matanya Onyo. Di sini pecah suaranya makin rame lagi, kayaknya di Eleven benar ngambil pecah banget di sini suaranya. Yang aku bisa notice tuh suaranya si Gunawan sama Paul, aku bisa notice tuh suaranya memang agak melengking gitu, suara agak tipis suaranya Paul sama Gunawan ya aku agak notice, karena Hari, Randa ini suaranya agak sedikit tebel, sama Ridwan ini beda tipe suaranya sama Gunawan sama Paul. Asik goyangnya. Hey. Hey, semoga bahagia. Bahagia juga buat kita semuanya yang nontonin ini, yang nontonin video ini juga ya, pastinya semuanya bahagia ya. Nah, di sini aku sukanya Onyo sama jadi Eleven ini kayak dua, memang dua karakter yang berbeda. Onyo nggak disama-samain bajunya ataupun warna colornya ya, minimal tuh disamain, enggak di sini. Memang ya jadi Eleven berdiri sendiri, Onyo berdiri sendiri untuk hal kostumnya. Dan tuh suaranya memang banyak Onyo yang ngelit di sini, yang suara satu suara satunya. Jadi Eleven tuh banyak yang pecah suara suara dua tadi.
bait kedua doang kayak jadi elephant yang ngelit, ada suara satu, suara dua gitu, pecah suara karena mereka berlima kan, jadi kentara banget suara-suaranya. Kalau mecah tuh jadi ramping banget dengan karakter mereka yang berbeda-beda tipikal suaranya. Tapi aku suka kelima-lima jadi elephant-nya, aku suka sih, memang punya suara yang enak, tipikalnya tuh berbeda semuanya. Faul tinggi, Gunawan tinggi dengan rasa yang enak. Hari ini lembut, Ridwan suaranya apa ya? Tebel, dan Ridwan ini lebih ke suaranya tuh yang maskulin gitu. Randa ini suaranya tuh bass banget dan suaranya romantis banget. Dan saat mereka disatuin kan jadinya colorful banget gitu kan. Ditambah lagi Onyo. Onyo udah sering banget nyanyiin lagu ini, diduetin atau di featuring bareng kakak-kakak jadi Eleven ini. Fun banget sih. Memang lagu ini kan tutut buat fun gitu kan, goyang-goyang, dan terbukti mereka tadi goyang-goyang asik banget. Gerakannya sama seperti yang tadi aku bilang, aku enggak tahu gerakan TikTok-nya seperti apa lagu ini, tapi mereka kompak banget berenam tadi. Entah kapan mereka latihannya, tapi ada joget barengnya, ada pecah suaranya. Jadi benar-benar kayak ini tuh benar-benar ya featuring, beneran nyanyi bareng. Dan memang fun kita dengerin lagu ini karena memang dituntut untuk fun lagu ini. Benar enggak? Dan semuanya memulai hari ini dengan menonton video ini juga, aku harap fun seperti Onyo sama jadi Eleven nyanyiin lagu Kakak Main Salah ini ya. Sepertinya sampai di sini dulu video reaksi dari aku. Terima kasih buat semuanya yang selalu dukung channel aku. Dan jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, sama subscribe channel Aili Fikri. Dan loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.